Hi. Hi. Hello. Nggak apa-apa, gak showroom sekarang. Ya, oke. Hai. Aku lagi diem di showroom. Lagi ngapain? Iya, hari ini libur. Tempatnya hujan gak? Enggak. Kayaknya dari tadi nggak hujan sama sekali deh. Kalian gimana kabarnya? Guess what I'm saying? Di aku sih lagi nggak hujan sih. Hari ini kebetulan nggak ngapa-ngapain aja. Tadi itu aku bangun jam satuan gitu loh. PM-nya udah kekirim belum? Sebenernya itu PM-nya tadi siang udah kekirim belum? Iya nih, suara jamnya kencang banget. Emang emang suara jamnya kencang banget gak sih kalau di kamar aku? Aku udah tahu pasti. Udah banyak banget. Iya, jadi tadi aku lagi pamer sesuatu di PM. Yang tahu doang. Hai. Sebenarnya seharian ini aku nggak ngapa-ngapain ya, tapi masih ngantuk gitu. Padahal tadi bangunnya jam 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 satuan. How are you? I'm okay. I feel a little bit better, but not fully better yet. But it's okay. Ya kayaknya gara-gara efek konser kemarin kayak rasanya kayak capek banget gitu. Terus jadi kayak mau ngapa-ngapain capek banget.
Bahkan kemarin pas pas video call, orang-orang kayak capek ya gitu. Tapi ya gak apa-apa gak sih. Besok juga udah balik lagi kayaknya. You know, let's play some music. Ini kencang banget suara jamnya. I don't want... Ganggu banget ya, maaf ya. Gimana nih? Kalian suka gak konsernya kemarin? Well, gak sepenuhnya konser sih, tapi kan tetap ada lagunya ya. Ya ampun, kepencet. Maaf banget. Ya kan, aku gak bohong loh kalau misalnya ada barang saya di kick off conference kemarin. Itu aku sama Cije itu kan Seifuku, apa enggak, bukan Seifuku, itu baju barunya kan bareng saya. Udah baca mention aku, udah. Aku enggak tahu Kak, padahal kemarin ada fotonya. Banyak soal sepak bola enggak. Ini dong, tanya-tanya dong, aku mau cerita tapi nggak tahu mau cerita apa. Tadi tuh aku lagi bongkar-bongkar lemari kan. Soalnya bosen aja gitu, gabut, gak tau mau ngapain. Jadi aku buka lemari aku, laci. Dan aku ketemu kayak summer kitnya Wavy. Terus aku inget banget dikasih sama Jessie Nation dulu. Pas masih zaman dahulu kala. Waktu masih akademi. Dulu aku belum, aku dulu suka NCT tapi aku belum tertarik sama Wavy, padahal Wavy itu bagian dari NCT kan. Terus terus aku, ya aku tetap simpen lah, walaupun aku dulu aku belum, aku nggak suka, aku tetap simpen, soalnya ya itu pasti mahal dong, nggak mungkin dibuang. Aku simpen dan ternyata aku sekarang suka banget sama Wavy. Jadi gitu ya. Sering buka DM gak? Sering. Besok ada kegiatan kah? Ada, sebenarnya minggu ini, gak juga sih, gak minggu ini. Minggu kemarin sama minggu ini kalau digabung aku hari ini doang yang aku gak ada kegiatan. Besok aku video call, Rabu Kamis teater. Jumatnya belum tahu mau ngapain. Apa rasanya blockingan paling depan sama kapten? Gimana ya rasanya? Rasanya takut aja sih, takut kayak akunya belum bisa sebagus Kishani gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian perhatikan, Chaimo itu anak-anak SG tim Y. Session Girls, kan inget kan Sonichi SG, kan senternya Kishani. Nomor 2 nya aku, kalau yang satu lagi senternya Krisi, nomor 2 nya Cigre. Nah jadi dibagi dua gitu loh. Jadi kan pas pas apa namanya, pas Sonichi masing-masing setlist kan itu kayak dibagi dua gitu kan. Kalau kita waktu itu nyebutnya kayak kayak RKJ tim X, RKJ tim Y. Tapi sebenarnya itu cuma buat tim Sonichi nya doang, tapi nanti pasti bakal digabung, dicampur gitu loh. Nah, jadi pas pas S, apa apa pas
lagu pertama JKT Sanjo sama Seko Kayo itu kan satu segmen. Itu JKT Sanjonya RKJ yang Sonichi Team X, Seko Kayo itu yang senternya Azizi, yang tadi yang JKT Sanjo itu yang senter kafe ini gitu loh. Terus Otonaresha sama Suzukake juga itu yang, kalau Suzukake sama Otonaresha itu yang SNM, jadi tim SNM yang, aduh nggak tahu deh aku ucapin nih jelasinnya, tapi kalian kalian ngerti lah. Kagak kau Leo, enggak, sebenarnya tuh enggak sakit sama sekali, cuma malunya aja gitu loh. Itu ditonton berapa banyak orang, tapi untung waktu aku lihat streamingnya, untung yang itu nggak terlalu disorot sih, itu kayak white gitu dan nggak terlalu kelihatan. Malu banget asli. Tapi kan kalau kejadian kayak gitu tuh bukan sakit tau, tapi malu. Lagu Jiwa Rodeus bagus banget. Iya, setuju banget. Tapi yang kemarin jujur Li gak sakit samsek. Sebenarnya gak sakit. Cuma kaget aja. Malu, kaget. Maksudnya kayak aku gak nyangka bisa jatuh. Maksudnya kayak random banget gitu. Random. Tapi malu banget sih rasanya. Kayak kenapa dari sekian, kan bisa dibilang tuh apa, kan kita tuh waktu hari H kita tuh GR dua kali, sekali pakai, belum pakai kostum tapi pakai sepatunya, kedua kali GR pakai kostum full, terus ketiga baru shownya. Jadi kayak sehari pas tanggal 18 tuh kayak tiga kali show gitu loh. Dari jam 7 pagi udah harus sampai di Balai Sarbini, sedangkan malam sebelumnya itu kita baru nyampe, aku baru nyampe jam 1-an gitu. Tapi kan nggak tahu ya, kalau misalnya, kalau nggak tahu ya yang membernya rumahnya jauh ya langsung jompo. Ya makanya kasihan ya yang sudah kayak Ci Jaslyn gitu kan. Iya, jadi kita nyampenya jam, harus nyampe hari H tuh jam 7. Terus jam 8 tuh udah kayak mulai blocking-blocking in out. Habis itu break makan, habis itu kita run through tapi masih belum pakai kostum. Habis itu nanti break makan lagi, break showroom, bahkan itu di jadwal ada tulisan break makan plus showroom. Jadi benar-benar udah disiapin waktu buat showroom kan. Saya kalau enggak disiapin mau kapan showroomnya gitu. Jadi gitu deh. Terus udah gitu abis GR, abis break makan dan showroom, kita nyicil make up. Abis itu run through pakai kostum, abis run through pakai kostum makan dulu bentar, abis itu baru deh showroom. Jadi benar-benar kayak sehari tuh hamin apa hari hanya tuh kayak udah 3 kali show gitu loh. Enggak dong, aku enggak jompo, aku masih muda, aku masih kuat. Cie punya adik baru kan. Ini sebenarnya bukan aku sih yang harus diciein sih. Aku mah adik udah punya 2. Gen 8 dan gen 9 mah udah adik aku. Biasanya gen 9 yang harus diciein. Ih pasti, aku bahkan ngomong gini sama orang, Marsha kalau punya adik pasti panggilnya Cece Marsha. Cici Marsha. Kan selama ini kan belum ada yang pernah manggil dia kayak Kak, Kak atau Ci atau C gitu kan. Soalnya kan dia emang yang paling muda.
aja soal yang ke Gen 10 ke. Ya, aku emang siapanya kakak yang gak bolehin. Kan it's up to you. Tapi ya, I mean, are you gonna find someone better gitu loh. Tapi ya, ini pede sih, kepedean. Tapi ya yaudah ya. Makasih ya kak. Iya. Sudahkah kamu tersenyum hari ini? Puji Tuhan sudah. Tadi abis nonton TikTok tuh, sering bikin senyum tuh. TikTok siapa ya? Aduh kak, aku sih selalu setia sama kamu Jeci, tapi tulisannya Slebeu Cindy banget pokoknya. Kak, kasihan Kak Cindy. Coba kasih tau. Gak boleh. Kan Cici Jessica baik kok. Oleh yang ke Gen 9 juga boleh. Boleh, tapi asal tahu aja sih harus baliknya ke siapa ya enggak. Kalau enggak aku sedih banget sih. Hari ini aku benar-benar kayak lagi gak tahu banget gitu lah. Makasih ya Kamal untuk disco light-nya. Aku hari ini belum buka line. Kayak lagi gamut aja. Kenapa dengar suara Ciri sedih? Kenapa sedih? Oh iya maaf ya, kan kemarin Cekica. Terus kayaknya ada beberapa yang gak dapet fotonya deh. Tapi aku juga gak ngerti itu kenapa. Tapi pas aku foto tuh ada. Tapi rata-rata pada gak nyampe gitu loh ke kaliannya. I'm sorry, what can I do? Tapi emang Cekica suka gitu gak sih? Semangatin aku dong hari kok gitu. Hai kak, semangat ya. It's okay if today's not like the best day. Tapi it's okay.
masih ada besok dan besok 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 lagi. Oh, udah dibalas. Katanya mereka, katanya apa? Oh, terus gimana dong fotonya, gimana? By the way, aku teaternya hari Rabu dan Kamis. Yang nonton, sampai ketemu ya. Okay. Sangat iya. Oh. Iya, ditunggu terus kok. Ah, I see. Semangat ya UAS-nya. Aku udah selesai sih UAS-nya. Tapi ada satu susulan. Tadi aku mau ngomong apa ya, lupa. Oh, lihat ini dong, lihat vlognya Jenny yang baru. Lihat YouTube-nya Jenny deh. Aku di rumah lagi bertiga aja sama adik-adik aku, soalnya mamaku lagi pergi. Kalau Twice Kingdom tahun depan aku mau. Lagi ngapain, by the way? Mau kado Natal apa? Nggak tahu bisa dikasih atau enggak ini. Maunya sih 15 triliun. Enggak, bercanda. Apa ya? Aku maunya sehat-sehat aja lah, kita lah. Biar apapun yang sudah direncanakan bisa terjadi gitu. Biar lancar. Amin, amin. Iya. Semoga apapun yang direncanakan buat tahun 2022 bisa terlaksanakan dengan baik. Amin. Benar banget menyaksikan series original. Ya. Tapi pasti bakal padat banget sih jadwalnya. Terus kemarin ada sebenarnya yang nanya, kamu mau ambis gak SSK-nya? Sebenarnya
Tapi itu kan belum tahu itu SSK atau enggak. Oke guys, chill. Tapi rasanya apa ya? Yang kalau emang beneran rasanya kali ini mau lebih ambis dari tahun lalu. Soalnya tahun lalu kan juga baru masuk juga kan. It's my first time juga. Jadi kayak enggak deh kakak-kakaknya dulu aja gitu. Jadi ya gitu ya. Gak tau kok SSK jadi sedih, gak tau kenapa. It's okay. You don't, tidak pernah dipikirkan dulu, gak apa-apa. Aku mah semangat terus. Kalian juga, kalian yang harus semangat ya sih. Aku masih di kantor terjebak rain and then flood. Ah, banjir kah? Suka makan buah gak? Suka. Aku paling suka buah mangga. Eh, tapi gak nanya ya, maaf ya. Cuma nanya suka makan buah atau enggak. Suka nonton film action gak? Biasa sih ya. Kenapa kok bye sih? Maaf ya, showroomnya hari ini boring banget. Aduh, sejujur aku juga gak tahu lagi ya. Bingung. Banyak banget yang harus dipikirin. Yaitu Rabu dan Kamis rambutnya harus diapain. Dan besok itu kece, nggak tahu mau apa. What's your family's tradition Christmas? We don't have one. We just nggak tahu deh. Maksudnya nggak ada yang benar-benar sama tiap tahun gitu loh, kayak dadakan aja, kayak spontan aja mau ngelakuin apa gitu. Iya, kenapa jadi tambah sedih? Iya udah, aku gak ngomong deh. Kenapa deh? Are you dreaming have a pixie? Well, I do have one. Silent night itu apa? Silent night itu malam kudus. Ini aku showroomnya on cam loh, lihat. Aku kan ada mukanya. Hati-hati ya, Kadri. Malam kudus, malam sebelum Natal. Gimana ya? Bisa dibilang gitu sih. Udah liat DM aku cringe belum? Belum. Aduh, lagu ini mau nangis. Nanti kalau tiba-tiba nangis jangan kaget ya.
Okay. Keep talking to okay. Aku mau ngapain? Nggak tahu. Mana terpelapon in our DNA? Yes. Apa katanya abinya Acel cici-cici orang yang I know. Kalian pernah tahu gak sih? Kalian pernah tantrum gitu gak sih? Kalian pernah tantrum gak sih? Kalian tahu tantrum itu apa gak? Setiap hari, ya ampun. Kak, are you okay? Kalau setiap hari. You need a rest. I actually never like crying in front of many people gitu loh. Tapi yang kemarin benar-benar tidak bisa ditahan pas kayak sedih banget gitu loh. Kayak akhirnya bisa konser lagi gila. Terus kayak penontonnya banyak banget. Itu sedih banget woy. Maksudnya well terharu. Maksudnya nangis in a good way gitu loh. Iya, sebenernya aku gak suka nangis depan orang. I think it's weak. So, thank you ya, Kamal di sekolahnya. Judul lagunya apa? Rainbow NCT Dream. Kalian gimana? Kerjaan lancar kah? Atau apapun yang sedang dikerjakan? By the way, aku baru tahu anak kecil udah bisa divaksin ya sekarang. Kemarin tuh adik aku yang paling kecil divaksin di sekolahnya. You sound sad, everything is sad. Well, no, but I just feel like empty, I don't know, but it's okay. I mean, it'll be better soon. Salam buat Kendrick, my husband. Gila ya lo kak, creepy. Creepy. Nangis gak tuan Kendrick pas, nggak tahu deh, nggak ikut, tapi kayaknya enggak sih. It's time to go. We traveled seas, we ran the stars, we've seen everything from Saturn and Mars. We traveled seas, like you and I.
Kak, aduh, ja, nggak dapet, nggak apa, aduh mau ngomong apa sih lupa. Kalau udah spread gak gini juga caranya, ja, jangan aja. Kasian nih Faiza, mending siapa yang punya temennya gitu yang lagi sendiri gitu, lagi nggak ada siapa-siapa nih, kenalin lah ke Faiza nih, kasian anaknya kayak desperate banget gitu loh. Faiza lah mama kayak Alip. Ya pak, jodohin aja lah nih Faiza sama Alip nih. Lokal Olila itu kan Alif ini seagama. Faiza Alif siap berlayar, bener banget. Eh tapi Alif suka sama bocil gak? Kan Faiza masih bocil, masih 2004. Selamat istirahat Jessica Chandra. Terima kasih. Lagi ngapain by the way? Cocok kan? Bener banget. Showroom JC rasa take me out. Iya, siapa yang sedang mencari pacar bisa diajak ke showroom JC. Siapa tahu di sini bisa ya kan, nggak tahu nih aku gak bisa sama Jessica. Iya soalnya Kak Alifnya nggak mau yang beda agama, repot ya. Aduh, ada lagu JKT di playlist ini. Kan udah bener banget Faiza sama Alif tuh udah pas banget. Kalau aku cocoknya sama siapa sih, sama Jessica? Iya boleh deh. Tapi Cici aslinya mau gak ke Reza? Ya jarak sebenarnya bukan penghalang sih, kalau ya ada niat bisa sih. Kayak aku sama ayo nggak ada, nggak jadi deh. Nggak, kalau ngomongin Ahang jadi sedih lagi, nggak mau ah. Atau rasa aku gila beneran ya kak. Gak tau, pusing. Jadi
pacarin gue pacar serius banget. Maunya yang kayak gimana nih, Kaiki? Maunya kayak gimana? Mau Cina Kristen? Banyak teman-teman gue, teman-teman SMP banyak. Maunya kayak gimana? Maunya yang kayak Catherine? Zendaya gak sih bro? Tapi mimpi apa sih bro bisa jadi pacarnya Zendaya? Tapi aku kayak, aku ngomong gini ke Catherine, waktu apa namanya, aku ngomong gini ke Catherine yang waktu aku hari pertama menyadari bahwa dia mirip di Zendaya. Aku sama Jason, Kat, kalau cowok lu gak kayak Tom Holland, gue pukul ya. Tapi bercandaan doang, tapi kayak lucu aja. Maunya cindo, banyak sih harusnya, banyak lah pasti. Iya kan, benar banget. Agama apa aja seksual. Iya lah, kan belum sampai nikah. Apa dia maksud? Kemarin aku cekicil sama, iya tahu. Terus gue responnya harus gimana? Aku mau panjangin rambut, boleh gak? Kenapa kok gak boleh? Pasti lebih suka aku rambut pendek ya. Atau enggak, gimana kalau misalnya ganti-ganti? Misalnya, tapi enggak sepanjang kayak pas masih ditinti. Maksudnya sepanjang ya sebahu lah. Nanti kalau udah sebahu lagi ya pengen potong lagi di atas bahu gitu. Paling gitu-gitu aja. Aku juga sebenernya udah gak mau rambut panjang lagi. Capek banget. Panjang rambut ayah aja. Antar mirip lagi kak, gak mau ah. Nanti gak bisa dibedain Iki sama Jessica. Iya kan, abis SNM kan. I know. That's like the goldest era, rambut sebahu era. Stay girl.
Tau gue ini lagi siapa, lagi BTS. Keren banget, udah si JKT bentar lagi. Well, basically gue gak sih, kata tapi nanti, kan nanti suatu saat aku pasti akan menikah. Mau diundang gak? Tapi I'll make sure nikahnya sama Al sama aku. Kalau enggak, ya yaudah. Mau join grup chat W gak? Chat apa nih? Kalau di IG mah iya udah gabung, tapi udah nggak rame lagi. Ah, grupnya udah nggak rame lagi, maksudnya kan gue nggak bisa balas, cuma bisa memantau doang. Ahang katanya pesan, iya freak Ahang sumpah. Tapi kan aku kan kemarin ngobrol ya sama member-member JKT yang suka NCT juga. Kayak Ahang tuh tipenya yang cewek wibu. Udah ngomong nih. Yang Ahang tuh tipenya tuh yang cewek-cewek suka anime juga, kayak macem Marsha gitu loh. Makanya aku gak boleh banget mempertemukan Ahang sama Marsha. What? Apart Jessie apa namanya, pengen main kesana. Dih akrab loh. Gak boleh dong kak. Tips membujuk cewek lagi ngambek, dikasih uang 15 triliun gak sih? Kenapa sih di template sehari-hari ya? Gak bercanda. Ya tergantung dia sukanya apa kak. Ya kalau dia sukanya diberi quality time gitu, ya aku gak tahu cewek kakak mau sukanya apa. Kan percuma kalau misalnya aku kasih tips tapi kayak dianya gak suka gitu lah. Ah, ini komennya lucu banget. Pak Gina lucu banget deh, Pak Gina. Apa benar JKT48 itu K-popers yang cosplay jadi idol? Enggak semuanya sih. Emang kalau idol enggak boleh jadi K-popers ya, baru tahu. Pas aku tanda tangan kontrak JKT kayaknya enggak ditulis enggak boleh suka K-pop deh kayaknya. Enggak ada malah. Kayaknya kalau di kontrak JKT ada tulisan enggak boleh suka K-pop, kayak aku udah enggak di JKT sekarang. Cewekku suka jalan, kalau gitu ya ajak jalan, bener banget. Enggak lagi mood meng. Ya, Pak Gina kata aku mending Pak Gina ini deh, banyak-banyak ber ini deh. Cari teman gitu Pak Gina. Semangat ya Pak Gina. Dengan nonton showroom JC aja gak apa-apa kok. Tadi kemarin ada yang nanya JC masih suka Luna gak? Aku masih suka Luna. Different now.
Pernah gak sih ada member yang showroomnya tinggal tidur gitu loh? Udah nonton Snowdrop? Belum, aku gak suka nonton drama. Kenapa nggak boleh? Oh, ngomongin. Lo sukanya apa? Sukanya dia sih, bro. Enggak deh, nggak jadi. Dianya jauh, bro, di Korea. Namanya Ahang. Enggak deh, nggak usah deh. Capek. Ci, mantan gue yang kemarin makin ngabers aja. Ngabers mulu. Makanya dibilang mending yang gak deh gak jadi. Kan baru pengen ngomong kayak Alif, lu ngatain gue ngabers mulu. Ahang enggak, Ahang bukan orang Korea sih. Ahang orang Cina dia. Dia lahirnya di Makau. Yes, I'm a mess, but I'm messing with you. Oh my god, yes girl. It's time for some gak jadi. Wait, let me see. Ci Jason udah selesai showroom belum sih? Penting sabar ya, sabar. Dah, udah selesai. Jadi aku lagi ada deh. Eh, ini yang dari tadi ngegombel terus nggak direspon, malu gak sih? Kalau gue sih malu sih, bro. Nih, gimana kalau malu gak sih? Kalau malu gak apa-apa kok, it's okay, don't force yourself. Yaudah deh, kayaknya bentar lagi udahan deh, mau makan abis ini. Tapi mau ngobrol dulu. Iya, enggak. Parah baru join, enggak. Bercanda. Ci, challenge jangan ngomong enggak jadi dalam 30 menit. Alright. Ya udah, tapi kalian pancing aku harus cerita, oke. Okay? Aku enggak mau diem-diem aja. Kalau diem-diem aja, aku enggak tahu. Idih, so asik banget Alif kan, so asik lagi. Kalau kata gue sih cuma gue yang sabar sih sama lu, Liv. Kayaknya dia gak bakal sabar sih sama lu, Liv. Udah lah, gimmicknya udah bosen. Bosen. Ngomong dong guys, komen dong.
dia mulu kayak jenguk Wely. Apa dia mulu kayak jenguk Wely? Emang kau jenguk baik, emang diem. Ya ampun, masih aja dibahas, Kak. Cijas lampu aman. Aman. Mau cerita. Jadi kan kemarin VC. Terus lagi in the middle of conversation, tiba-tiba lampunya mati. Gue tuh kemarin VC di kantor, kan. Soalnya mau cek Ica. Terus lampunya mati. Ya ampun, malu banget. Aduh. Visi misi 2022. Ih, gak tahu kok orang bisa bikin visi misi. Pengen deh hidupnya teratur gitu loh. Maksudnya like literally udah jelas gitu tujuannya. Gak tahu mau ngapain. Tapi emang di kantor emang sering suka mati lampu gitu. Kenapa martabak bukan martabok? Itu kakak sih yang minta ditabok sih. Oh, nyuruh jangan gini question, tapi enggak kan. Ya udah tahu sih gue kalau misalnya lo cabut juga. Ya ngapain gak sih? Ngapain lo cabut emang? Sudah menemukan tujuan yang berikutnya gitu. Gak apa-apa, santai kali. Ya maunya juga I'm fine just like this. Let's keep, I mean, kayak gini aja terus gak sih? Let's not change, okay? This is fun. Gue cabut dah. Ah, rumah ah. Kalau tanggapinnya mencoba untuk tidak oleng ke kamu, Ci. Maksudnya? Ah, maksudnya gimana? Mencoba untuk tidak oleng ke kamu, Ci. Kalau oleng mah juga nggak apa-apa sih, Kak. Kan oleng doang. Nggak sepenuhnya pindah. Next single ori mending SSK atau pilih Hanjut? Nggak tahu, bebas lah. Leaving was never an option. Yes girl, thanks ya. I wish everyone was like this. Makasih ya, David. Dadah, dapat restu sama Jenny dah, dapat restu. Nggak tahu, udah nggak mau ngomongin itu ah. Jici lihat ke langit sekarang juga nggak mau ah, mager. Meme Jici ngantuk kah? Nggak ngantuk kok, Will. Kangen kok, Will. Jadi agak sedikit loyo. Nggak ah, males lihat langit. Aduh, komentar semuanya ini udah dibaik-baikin malah gitu ya. Udahlah. Lagi duduk apa rebahan? Lagi rebahan. Enaklah Kofil. Kofil kok enggak salting sih digombalin gitu. Gak sih kak, kowil lah.
Aku Will tuh sebenernya salting tuh, tapi dia mengalihkan topik. Haha. Kowil, kowil. Gak pernah aku digombolin JC. Mau gak? Tahu gak perbedaannya? Perbedaannya, bentar-bentar mikir dulu. Oh, tahu gak perbedaannya susu stroberi sama lo? Enggak ada yang susu stroberi. Susu, enggak ada yang susu stroberi aja. Tahu gak? Sama-sama enggak suka. Enggak bercanda. Enggak bercanda ya. Enggak suka susu stroberi. Nangis dong. Siapa yang mau digombalin lagi? List, list, list dong. Siapa yang mau digombalin lagi? Aku suka stroberi, tapi aku gak suka sesuatu yang diolah dari stroberi. Aku suka, cuma suka buahnya doang. Yaelah, bercanda gak sih? Bercanda kali, kalau gue gak suka mah udah didiemin dari kapan, tahu gak sih? Yes, I'm a mess, but I'm best. Aku ada gombal ini, mau denger gak? Boleh. What's the difference? Pecah konsentrasi saya. Karena akhirnya Kohwil tidak denial, Kohwil. List dong, bikin listnya sekarang juga, nomor satu siapa, dua siapa gitu. Kohwil harus konsentrasi, Kohwil. Pasti gara-gara prank ya, tidak boleh ya ngeprank ya. Aduh, ini nomor satunya aja salah nih. Kayak member JKT kalau lagi mau ngelis, ngelis apa aja. Rebutan, rebutan ngelis. Aduh. Tau gak sih, kan kalau di grup member JKT itu kan mungkin kayak ada, misalnya siapa yang mau beli ini di list gitu kan. Tapi kayak, apa namanya, suka di ini loh, suka ngirimnya barengan. Jadi kayak sama gitu. Nomor satunya misalnya siapa. Habis gitu gak ada yang mau bener ini. Lah gue ada yang member. Ih, takut orang dalam, takut. Gak ah, males lah temenan sama orang dalam gitu, gak suka. Dah. Mana gombalnya? Aduh deh. Kamu ngadmin, ya ampun, biar apa ngadmin, biar apa? Can you just replace my ex without asking me why? Yo, that's like so cool. I rate them 7 out of 10 because it has aljabar in it. Gak mungkin, jangan ya. Eh, emang Alif enteng bener nih keyboardnya. Tapi makasih ya guys, sudah sedikit menghibur aku hari ini. Enggak sih, enggak. Enggak sedikit, banyak banget. Apaan, bohong banget. Dah lah, gak percaya lah. Gak ada duanya, gak ada duanya. Alah.
Makasih ya sudah bikin aku sedikit happy hari ini. Thanks bro, sis, thank you bro. Dan I think it's that time of the day. Udahan sebelum kalian semakin jago gombal dan aku jadi tidak bisa berkata-kata lagi. Siapa yang nangis dengerin Jiwa Rudes? Jikalau air mata berlinang dari kedua matamu, walau ada di belahan dunia manapun, ku pasti datang padamu dengan sekuat tenagaku. Karena itu kamu tidak perlu merasa risau. Pada akhirnya kamu telah menemukan impian. Sedih banget loh, yang mau nangis. Tapi bagus banget liriknya sih. Keluarkan keberanian dan ayo melangkah. Walau bila kamu pergi pastikan sepi. Someday mari kita bertemu lagi. Love you. I say goodbye my dearest. Maksudnya dearest, tapi emang di Jepangnya dearest bacain, jadi ikutin yang Jepang. Apa ndak aneh banget kak? Sebenarnya gak ada kan member yang suka cek DM, so tau banget. Ih, so tau. So asik banget kak. Kalau kata gue so asik. Love you, I say good. Iya, itu kayak kakak aja deh yang DM yang nggak pernah dibaca. Ini bukti yang lain aku baca kok DM-nya. Kasian deh. Semangat ya kak, semoga DM-nya dibaca ya kak. Semangat, I'm here for you. Jalan menuju stasiun yang menanjak. Sudah berapa kali kita lewati berdua. Jasa cita showroom ber. Iya. Ya udah aku udahan sekarang ya. Mau nonton siapa? Mau nonton Ashel. Ya udah aku absen ya. Genre aku suka pakai kalung. Nggak tahu itu dipakein popo aku. Kok gitu? Katanya mau nonton showroom. Dia kak ekek pakai Q ya, bukan pakai kak. Ya malu ya, jadinya ganti topik ya. Sabar ya kak. Iya nggak apa-apa kok, aku dan sekarang ya. Siapa yang lagi live tuh, siapa sih? Ashel, Kristi. Ya udah aku dan sekarang deh. Popsen ya dari nomor 13 ke 13 ada di nomor 13 ada Kak Asai, nomor 12 ada Kak Veronica, 11 ada Kak Orlian Zaki, ada Kak Bira juga, ada Kak Adri, udah nyampe belum ya Kak Adri? Nomor 8 ada Kak Wahyu. Nomor 7 ada Kak Dialektika Sara. Sayang JC banget. Kasian Marsha, Kak Dialektika Sara. Kemarin Marsha loh, Marsha aja udah gak apa-apa. Nomor 5 ada Kak Mufki. Nomor 5 ada Kak Iqbal. Nomor 4 ada Kak Jipo. Nomor 3 ada Kak Rian. Nomor 2 Kak Wilden. Nomor 1 ada Akamal. Thank you buat hari ini. Thank you ya. Ya, selamat nonton showroom yang lain ya. Maaf ya kalau showroom hari ini boring banget. Thank you. See you besok-besok video call by the way. Ya, dadah.